Partai Kebangkitan Bangsa mantap mengusung kader sendiri, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, untuk menantang petahana Kofifa Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Pada Rabu siang, Luluk dan Lukmanul menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Umum Fatmawati Jakarta untuk memenuhi syarat pendaftaran ke KPU Jawa Timur. PKB membuat poros baru untuk menjadi alternatif pilihan bagi warga Jawa Timur. Bersama-sama berdua berencana untuk maju Pilkada Jawa Timur. Nah, rencananya besok akan daftar, tetapi tentu kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat Jawa Timur. Pada prinsipnya kami berdua akan mencoba melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Bukan hanya turun saat kampanye, tapi besok pendaftaran insya Allah akan mengiringi kita.